Ouais, je crois que ça doit être cool. Allez. Un, deux, trois. Di stasiun Jakarta Kota, kereta berangkat 10.15 dan oke, mungkin saya kesiangan, mungkin, tapi kalau kereta tidak terlalu banyak berhenti dari Tangerang masuk ke stasiun Duri, lalu dari Duri masuk ke Manggarai, dan akhirnya dari Manggarai ke Jakarta Kota ini tidak terlalu banyak terhenti, tidak terlalu banyak mengantre, saya tidak akan terlambat, serius, god damn, kayaknya ketepatan waktu yang jadi barang mewah buat komuter lain deh. Kereta berikutnya masih 2 jam mendatang. Dan itu artinya saya akan sampai jam 2 siang di sana. Dan Anda tebak sendiri, artinya saya juga akan kesiangan banget, kesorean malah untuk sampai di tempat tujuan. Entahlah, saya belum memikirkan alternatif lain. Sebenarnya menjijikan sih hal ini, serius deh, saya inginnya pulang, cuman oke, saya sudah ada di sini, stasiun kota, dan kayaknya kalau pulang masih terlalu dini. Jadi saya putuskan untuk hari ini ke Danau Dora di Eco Park. Jadi saya akan naik jurusan Bogor. Dari Bogor saya akan turun di Depok kayaknya. Lalu dari Depok saya akan menuju kereta ke arah Nambo. Di sana saya akan berhenti di stasiun Cibinong. Dari Cibinong saya akan mengandalkan ojek. Sekarang saya berada di stasiun Citayam atau Citayam. Transit di sini untuk ke arah Nambo, tapi nggak tahu nih di jalur berapa atau keretanya kemana. Kita tanya yuk. Pak, untuk ke yang Cibinong, tempatnya di mana? Sore 3:30 biasanya, Pak. Setengah empat? Iya, tadi sudah jalan. Jam? Jam 11:40. Khusus pria dan banyak sekali nomor telepon pria kesepian di sini. I don't support LGBT, don't you? Kuning itu. Iya, iya. Saya kirim mesin mas enggak nyampe ya? Oh, ya udah. Oke. Oke, jadi
Tadi karena masih jauh saya sholat dulu di sini, niatnya 4 rakaat jadi akhirnya di kosor 2 rakaat. Karena diteleponin dia. Oke, musholanya bersih, enak, dan saya harus sholat di sini karena ternyata di pintu keluar stasiun itu penuh dengan ojek pangkalan stasiun, sehingga saya diminta untuk ke sini dulu. Ini kayak tukang ojek. Oke, saya berdiri di depan pintu masuk, dan karena ini adalah kawasan umum, jadi tidak ada loket, pembelian tiket, dan semacamnya. Kita bisa masuk gratis ke sana. Palingan Anda hanya, kalau Anda bawa kendaraan pribadi, Anda hanya perlu membayar uang parkir sekitar Rp2.000-3.000 gitu. Dan sebelum ke sana, saya lihat ada gerobak mie ayam, jadi saya nggak lapar sih, belum lapar, cuman kayaknya nyobain. Saya suka mie ayam kampung begini loh. Seperti yang bisa Anda lihat bahwa danau ini penuh dengan orang-orang berpacaran. Bagusnya sih yang cewek cowok ya. Jangan sampai ada yang cowok dua-duanya seperti yang baru saya lewat ya, katanya di sana juga ada mata airnya, dan jembatan ini bisa Anda lihat agak miring, jadi agak rusak nih di sini. Hati-hati saat menyeberang, takutnya Anda terjatuh. Ngomong-ngomong, dari saya informasi di sini juga sering menjadi lokasi foto pre-wedding atau pra pernikahan. Nyari apaan? Ikan. Ikan apaan? Udang. Udang? Ya. Kecil ya? Ya. Coba lihat dong. Oke. Kainan. Ada ikan, ada udang. Mana? Nanti diapain ini? Pelihara. Jadi mereka di sini mencari umpan buat mancing di tempat lain. Karena saya sudah selesai di sini, jadi saya akan mencoba mencari alternatif lain lagi. Mumpung masih setengah tiga di sini, saya akan coba googling tentang satu tempat yang tadi pas perjalanan ke sini saya lihat. Anda juga lihat tadi, namanya Stadion Pakansari. Stadion Pakansari itu adalah stadion berstandar internasional di daerah Cibinong dan akan menjadi stadion barunya Persikabo, Persatuan Sepak Bola Indonesia Kabupaten Bogor. Oh, dan saya mendapatkan sinyal 4G lengkap dengan 4G di sini. Ya, saya masih agak kecewa. Jadi gini loh, saya sudah menyusun lini masa 1 tahun kemana saja travel gatel tahun ini. Februari ini harusnya ke Air Terjun Cipurut di Purwakarta yang saya ketinggalan keretanya. Namun memang Danau Dora di belakang saya ini, yang merupakan danau buatan di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor, Dora, D-O-R-A-A, kalau Anda mau carinya di Google Maps, itu masuk di agenda tahun ini, di akhir tahun kalau tidak salah, sebagai salah satu tempat alternatif rekreasi dekat dari Jakarta yang bisa ditempuh dalam waktu tidak lama. Overall mungkin seru buat foto-foto ya, seru buat menghirup udara yang cukup segar. Di area berundak itu cocok bagi Anda yang mau lesehan, buka tikar, makan-makan bersama teman, kerabat, keluarga, atau ya siapapun deh. Tapi ingat, jagalah kebersihan.
jangan buang sampah sembarangan. Silakan Anda transit di stasiun Manggarai. Bagi Anda yang bertujuan stasiun Serpong Parung Panjang sampai dengan stasiun Maja, dan bagi Anda yang bertujuan stasiun Tangerang, silakan Anda transit di stasiun akhir stasiun Duri. Tangerang, itu saya. Sekarang saya sudah berada di stasiun Cibinong. Kecil tapi cukup modern semenjak pakai tapping gate dan nyaman. Kayaknya ini dulu yang bisa saya share di Travel Gatel kali ini. Saya Ratika Winderly, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and also subscribe for next more cool videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio!